Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi masih tema bersama Pak Pur dan Pak Salembo. Pak Salepo. Kita masih ada di Madiun nih. Sekarang lagi namperin rumah ODGJ di sini. Kita nggak tahu. Oh Ponorogo ya? Oh sorry, ini Ponorogo ternyata. Lebih jauh lagi. Di Desa Prancekan. Oke. Di Ponorogo sekarang kita nih, masih Jawa Timur. Ini gimana Pak? Ini apa? Kronologisnya gimana ya, awalnya Pak? Ini kronologisnya bapaknya. Ini kan tadi kemarin gua sama saya, kondisinya ya sakit. Oh dikitnya ngamuk-ngamuk gitu. Oh cowok ya? Oh itu ya? Itu yang telanjang? Iya ya, betul. Oh. Kayak Pak Asep ya? Iya. Coba-coba ini orang tuanya nih, yang cewek. Apa? Yang baju merah yang cowok. Ini sakitnya sudah 15 tahun. Sudah sangat agresif, suka kumpul warga sekitar. Wah, meresahkan. Sudah dibawa ke obat. Terus obatnya mana? Masih minum obat atau stop minum obat? Masih. Nasi. Masih minum obat. Sama-sama, Pak. Purwanto. Halaman. Udah berapa lama ibu sakitnya itu di bawahnya? Sakitnya udah berapa lama? 15 tahun ya. Terus dibawa berobat kemana waktu kemarin pengobatan? Dari Ngawi. Solo. Oh udah berkali-kali berarti udah bolak-balik ya? Itu kerja. Haha. Berarti udah bolak-balik ya? Iya. Suka ngamuk-ngamuk, Pak? Saya kalau dibuka sudah. Berkali-kali? 5 kali. 5 kali. Umurnya berapa tahun, Pak, kalau boleh tahu? Sekitar 40 tahun. Waktu udah lumayan ini ya. Ya, udah tua juga ya. Ya udah, kita coba bantu situ dalam, Pak ya. Iya. Purwanti, terus adiknya Purwanti. Siapa? Purwanti. Nah, ini Purwanti semua. Betul semua. Nama bapaknya siapa? Tani. Karno. Lah kok namanya bapak ya? Nama ibu ya? Lah kok pur-pura jenengnya? Iya, dulu kan gitu. Dulu ras ini ya gitu orang dulu. Orang gitu. Karno, Karno, Pasi, Pasi, Parijan sampai namanya. Coba lihat tempatnya, Bu. Masih gosok siobat ya? Ya, saya mau lihat. Ya, tempatnya belum sama lah obatnya sama kita. Pak, sholatnya kayak apa? Sholatnya? Sholat. Kayak apa? Ini lah. Tidak sholat. Tidak sholat. Kalau bapak? Sholat. Sambil dibaca-baca itu aja, Pak, ya? Ya. Agak maju sini, Mas. Tapi kalau minum obat susah, tak, Pak? Sudah. Enggak, ya? Sudah. Kami nanti aduh sidik sih ya. Iya. Mandiin dulu baru nanti tamu. Iya. Ya. Kami ditemani langsung sama Mas Adif ya. Nanti channelnya kita tampilkan di situ. Minta tolong dukung terus kegiatannya Mas Adif ya. Amin. Jadi beliau jauh-jauh dari si jauh-jauh dari Tangerang. Tangerang. Ya. Silaturahim. Ya. Mudah-mudahan subscribernya Purnomo Belajar Baik juga ikut mendukung kegiatannya Mas Adif. Ya. Nama channelnya apa, Pak? Adif Wafi. Nah, ya. Nama channelnya Adif Wafi. Cari sudah di situ pasti ketemu. Pokoknya orangnya ganteng gak kah pasti ketemu. Dan cek juga channelnya Pak Purnomo, mantep nih. Udah berapa orang yang ditolong, Pak? Wah, enggak bisa gitu. Ribuan ya, Pak? Ribuan. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan ya, Pak ya. Habis mandi terus baru nanti saya kerjain ya. Nah itu lagi dimandiin sama Pak Salepo. Nah itu kita mau ikut mandiin tapi karena apa sempit juga ya, jadi kita nunggu aja nanti. Nah Pak Pur di dalam,
suasananya enak di sini teman-teman, enak banget. Nanti kita setelah mandi baru kita lanjut ke pengobatannya ya. Purwanto ini minum obatnya sudah rutin, namun tadi kami jelaskan ke pihak keluarga bahwasannya kalau bisa nanti dilihat perkembangannya, jadi dosisnya agak dikurangi pelan-pelan, kan kasihan kalau dia harus minum obat terus-terusan. Syukurlah kalau hari ibunya mau masih minum air, air itu yang paling bagus. Nanti sampai saya sampai nanti dengar, jangan pernah meninggalkan sholat, setiap habis sholat fardu baca tuh Fatihah, tiup ke air baru kasih minum masnya. Masalahnya nanti kalau orang tuanya yang meninggal, yang mendoakan anak-anaknya. Dengan gangguan jiwa ini mungkin dia belajar ilmu, mungkin ada yang mukul, atau mungkin dia sering melamun di tempat lain, masukkan darahnya di ilmunya. Ini dibuka, bacain aja, bismillah. Terserah, sampai bisanya baca. Tarik sini. Kemari. Tangannya jangan gitu ya, biar tergantung ya. Tangannya gini. Tangannya gini, tangannya gini. Nah, ini sampai lakukan. Kami nyobanya apa baru dulu? Kemari. Ya, turunkan tangannya. Turun, turun. Ibu, kalau bisa setiap minum airnya dibacain Fatihah itu top. Ikhtiar, obat masuk, non medisnya masuk. Kami minta tambahan itu tadi, kata siapa ya. Oke, kita sudah selesai semua. Dan Pak Purwanto juga udah di terapi, udah dimandiin, semuanya udah mantep. Dan obatnya juga nanti udah, apa ya, udah dapat pengarahan lah gitu. Doain semoga Pak Purwanto semakin sehat, pulih ya, dan tidak ngamuk-ngamuk lagi gitu loh. Ya Pak, biar nggak ngamuk-ngamuk lagi ya Pak. Iya, biar nggak ngamuk-ngamuk lagi. Emang obat itu ya buatan manusia, kita hanya ikhtiar. Yang terpenting itu doa dari orang tua, doa dari keluarga, dari semuanya itu sangat mujarab sekali ya Bu ya, gitu. Karena memang orang-orang seperti, maaf ya, orang-orang seperti Pak Purwanto itu memang kita harus kelilingi, kita harus perhatikan gitu Bu. Jangan sampai diasingkan, kalau diasingkan nanti malah tambah mentalnya itu malah apa ya, malah makin ngamuk-ngamuk gitu. Kasian juga kan kalau makin ngamuk-ngamuk. Ya sekedar nanya-nanya aja, misalnya udah makan belum atau udah sholat belum, tanya-tanya biasa aja. Itu juga nanti pasti akan Pak Purwantonya itu dia merasa senang, oh saya ini ada yang merhatiin gitu. Gitu sih. Ya udah. Bu, Pak pamit ya. Pak Purwanto makasih ya. Pak, kita langsung pulang ya, Pak. Karena ya kan, sudah. Wes, Pak, hati-hati ya. Makasih ya. Nanti kalau saya kesini ya. Ya, makasih ya, Pak. Kabar-kabar ya. Nanti kabar-kabar. Bener ya, kita belum foto. Siapkan pokoknya. Kita belum foto-foto dulu kita. Ayo. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Tuh, pas dilihat di map 3 jam ya, Pak, ke itu. Jalan biasa. Kan? Jalan biasa ya, jalan biasa 3 jam ya. Ayo, sampe juga ikut dong. Kan ikut ya. Mari Pak Bu pulang ya. Terima kasih. Sama-sama. Iya.